Hello, welcome back with me and this Kijang and we are the Earth. Oke, ini hari yang bahagia karena setelah proyek sekitar 2 tahun ya, akhirnya ini Toyota Kijang selesai juga, yang akhirnya bisa dibawa sama ownernya. Sekarang lagi kita tunggu dulu ownernya mau ambil mobilnya. Terus ini tuh Kijang kotak biasanya orang Indonesia bilang ya. Kijang kotak tadinya tuh warnanya merah gelap gitu, terus pakai bodi standar. Dan ini mobil tuh bersejarah bagi yang punyanya itu tadinya tuh mobil pertamanya ini buat antar jemput orang tua segala macam ke Bandung kemana tadi dipakai. Sekarang udah makin sukses puji Tuhannya, dan akhirnya yang punyanya decide 2 tahun lalu buat modif mobil ini. Nah, mobil ini tuh dirubah apa aja sih Kijang ini yang sudah selesai kita menunggu. Pertama, overall warna birunya itu udah pakai Swiss Hacker biru siraliknya pakai siralik putih. Terus ditambahin lagi over fender dan bumper kita cat warna deep black alias hitam pekat. Terus grill tetap standar, cuman ini bumper kita custom. Ini pakai plat biar sesuai sama standar ya, kita pakai plat yang kita ketok bukan kita dempul, jadi si bumper ini nggak bakal berat banget. Kenapa? Karena ini plat bukan dempul. Terus di bagian samping tuh ini udah pakai size skirtnya custom juga, pakai besi. Terus kaca ini kita rubah, tadi bisa ngebuka gitu dibikin mati. Terus nggak lupa dong selalu sunroof kita pakai cobotan Honda Odyssey RB3 ya, which itu Webasto ya sebenarnya. Terus kalau ke bagian belakang, oh ya jangan lupa handle kita cat warna body. Bagian belakang juga kita custom bumper ya, full pakai besi lagi, ditemani oleh knalpot Remus yang rupawan remaja musola. Oke, terus ini Remusnya original by the way, orangnya udah punya dari dulu, keren banget. Terus ini tuh sebenarnya lampunya kita custom, harusnya tuh yang merah di bawah kita ganti yang merah di atas. Gak tau sih, tapi make a little different ya. Soalnya kalau yang oranye di atas kan lu sering lihat gitu kali ya, kalau di kota-kota gitu gimana. Nah ini langsung beda aja gitu. Mantap. Terus buat yang nanya kenapa nggak diceperin sih? Ini mobil bisa ceper banget. Yuk lihat yuk. Everybody knew, right? Ini pakai air suspension, jadi mungkin nih Kijang kotak paling head on di Indonesia. Kenapa? Pertama, pelek pakai Sparko Cita-nya udah susah. Terus ini dapetnya yang ring 19, 8,5-9,5 ET35. Terus bannya pakai 35. Nah, di baliknya pakai air sasnya itu di sini kebetulan pakai universal air. Dia depan belakang pakai Bex, karena apa? Ini yang susah di belakang. Jadi kalau dilihat di sini ada sih kelihatan sebenarnya ada gelap nih, sorry guys. Nah, aslinya kan per daunnya itu tuh kita bikin konstruksi ulangnya itu dibikin jadi single plate gitu. Terus kita bikin stud-studnya lagi, terus di atas si plate yang pengganti per daun itu kita ganti balon. Jadi yang tadinya per daun jadi balon. Per daun nggak bisa ersas, kita bisa. Mantap guys. Oke, terus buat yang penasaran manajemennya gimana, ini pakai manajemen manual, bisa dilihat di dalam. Ini kita bikin kayak mobil baru ya, jadi pas mau diambil kita plastikin biar kerasain. Jadi ini kayak ambil Innova Reborn 2020. Literally reborn sih ini mobil. Nah ini ersasnya di sini bawah AC. Terus head unit pakai Kenwood, GVC apa Kenwood tadi ya? Kenwood bener. Terus audionya gokil coy.
Pertama kita bahas di tengah dulu ya. Di bagian tengah, kijang itu kan aslinya 3 row ya. 3 row alias depan, tengah, belakang, depan-depan. Yang berarti dengkul mesra alias depan-depanan tuh mesra banget. Nah, kita rubah jadinya jok yang tengah kebelakangin. Di tengahnya sini jadi semi living room gitu. Tinggal kita pasangin TV ntar. Dan di belakangnya, sekalian buat kalian lihat juga, belakangnya full subwoofer. Pakai 10 inci 2 biji. Bisa dilihat ya, ini pakai domination. Terus tabung SS taruh di tengah. Nah, kalau mobilnya nyala, ntar audionya nyala, itu ada lampunya semua. Nanti kita tunjukin kali ya. Gitu guys. Terus proyeknya berapa lama sih? 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Paling susah tuh di kaki-kaki. Kenapa? Yang tadi gue bilang, bikin nih kijang bisa ceper, ersas, tanpa potong sasis susah banget. Yang kenapa? Kalau namanya potong sasis, orangnya nggak mau. Karena ini mobil ntar tetap mau dipakai buat jalan bareng keluarganya. Jadi buat yang bilang, itu kan masih bisa lebih ceper, pocoknya sasisnya dibikin U gitu, gardannya masuk ke atas. Iya bisa, cuman kita cari aman aja deh. Jadi dibiarin gini. Gitu guys. Jadi gue pengen tahu sih, menurut kalian gimana proyek kijangnya ini? Yang benar-benar kijang reborn, karena dia dibangkitkan kembali dari sebelumnya udah sempat teronggok di rumah, jadi udah perfect banget gitu guys. Oke, jangan lupa kita punya 5 Instagram, linknya ada di sini. Buat kalian yang kepo-kepo buat kerjaan kita, terus produk-produk dari kita, bisa langsung aja cek-cek Instagramnya ini. Terus jangan lupa 30k subscriber, kita punya challenge buat diri kita sendiri, anjurin si expander merah. Jangan lupa ya, tunggu kita hajar abis-abisan si expander merah. Oke, terus buat kalian yang penasaran lagi, gue tutup dulu pintunya. Ini depan gimana caranya sih? Dan PCD-nya berapa? Ini PCD udah kita rubah 5114, no adaptor. Jadi langsung plug ke si kaki-kaki bawaan kijangnya. Dan kaki-kaki kita udah restore semua, jadi udah no karat-karat klep. Nah itu juga tuh yang bikin lama. Jadi pertama kita bikin dulu kaki-kaki belakang, konstruksi baru. Terus depannya kita konstruksi baru juga, karena ternyata si pernya ini depan tuh ternyata misah juga. Jadi kita geser dan kita bikin dudukan baru. Jadi pure depan belakang tuh ini udah sasisnya sasis art, cuma sasis bodinya doang. Jadi untuk kaki-kaki depan belakang udah dari kita semua. Seperti yang kepake tuh cuman kayak power steeringnya, si ball join, sisanya kita bikin semua guys. Itu yang bikin lama. Terus kalau di bagian mesin, dia masih standar, jadi kita nggak usah buka kali ya. Yang pasti ini mesin kijang pada adanya, belum dirubah-rubah, belum pakai 3S GTE, belum pakai 2 JZ, belum pakai LSX, belum pakai LS1, belum pakai RB25, RB26, belum. Ini masih bawaan kijangnya. Mantap. Terus buat kalian yang kepo juga, kenapa sih ini lampu depan, grill nggak diganti, padahal bumper udah diganti kan? Nah, ini tuh kita mau keep. Jadi ini supaya kijangnya kelihatan tetap deh. Ini tahunnya tahun segini gitu loh. Yang gue nggak tahu sih ini tahun berapa, gue lupa nanya, dan orangnya juga lupa kayaknya. Ya gitu. Nah, jadi ini lampu makanya dibayarin standar, nggak di custom-custom ala-ala gitu. Grill juga tetap standar, kita restore doang tulisan Toyotanya, kita cat baru. Grillnya juga kita cat lagi ulang. Lampu juga nggak dirubah sama sekali. Jadi kalau dari bagian lampu yang dirubah cuma bagian belakang. Spion juga kenapa nggak mau diganti? Karena nggak tahu ya, kalau gue pribadi ngelihat kayak kijang yang pakai spionnya Genio, spionnya Corolla, spionnya Mirage atau apapun, kalau gue sih kurang suka. Soalnya kan ini dibikinnya mau proper kan, bukan kayak ekstrim banget gitu. Karena mobilnya juga mau, ya bagi gue sih ini proper banget ya kijangnya, belum kayak alay-alay mesra gitu. Jadi kayak spion bagusan standarnya, cuman kita cat warna bawaan mobilnya. Let's go. Nah, kalau dilihat lagi, tombol sunroofnya ada di mana? Tombol sunroofnya kita custom di sini. Nah, ini harus ACC dulu, nanti lampunya nyala. Nah, ini sunroofnya ditutup. Gitu guys. Rapet ya, no bocor-bocor klep. Jaminan. Mantap. Terus kalian boleh komen di bawah kira-kira ini kijang baiknya diapain aja. Karena ownernya masih mau gas
wall buat kijangnya. Yang pertama dia lagi pesan Nardi Classic Steer buat di sini biar sesuai senada dengan dia punya wood panel di dalam mobilnya. Terus kalau ini udah power window kacanya, terus apa lagi ya? Sebenarnya sih udah semua kali ya kita bahas daripada kebanyakan bacot ya. Cuman gue sih suka banget fitment yang belakang ya. Jadi kayak gitu, terus yang depannya tuh rada slam gitu. Ini udah perfect banget. Terus apalagi di pelek kan sampai bibir ya si palangnya. Jadi tuh kayak ini ring 19, cuman kayak ring 20 gitu. Karena kebantunya si palangnya tuh enggak kepotong-potong sama lips. Enggak tahu sih kalau gue demen banget buat di si kijang kotak ini. Mantap. Jadi mungkin segini dulu bahasan hari ini. Mudah-mudahan kalian suka sama kijangnya. Thank you for watching and be the best on earth, guys. See ya.